Beginilah suasana saat calon Bupati Muaro Jambi Jalur Independen Abuniani hadir ke tengah masyarakat di RT 4 Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu. Kehadiran Abuniani ke tengah masyarakat ini tak lain adalah untuk bersilaturahmi serta saling mengenal lebih dekat. Ibu-ibu semua masyarakat Desa Kasang Lopak Alai, jangan aku tidak salah ikut karena aku. Yang saya hormati Ketua Presiden Sudir, ibu-ibu semua yang terima kasih atas undangannya di tanah yang sudah rutin. Ini lagu ya, Bu ya. Ini kebetulan Bapak RT sih. Mau desa ya? Pertemuan antara Abuniani dengan masyarakat bertempat di salah satu rumah warga. Warga bersedia menyiapkan fasilitas tempat sebagai bentuk keseriusan mendukung Abuniani. Tingginya antusias masyarakat menyambut dirinya membuat Abuniani terharu. Abuniani berharap warga berkomitmen mendukung dirinya untuk memenangkan Pilkada Muaro Jambi. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita bersama ibu-ibu Desa Kasang Lopak Alai, ya. Kita ramah-tamah dan penuh kebersamaan karena mereka mengundang kita, karena satu-satunya calon dari Kecamatan Kumpe Ulu ya kita, dan antusias masyarakat dengan calon independen, mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan membawa kemenangan untuk Pilkada nanti di 2017. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mengundang kami, ya. Insyaallah Kota Kumpe Ulu selalu maju. Amin. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.